Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallahu si nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah siang hari ini kita akan membahas dua ayat dari surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 6. Ayat yang pertama ditujukan untuk para bapak, ditujukan untuk para ayah yang memiliki anak. Dan ayat yang kedua ditujukan untuk jamaah yang saat ini sedang mengurus, mengelola atau memegang harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Allah berpesan, wahai orang-orang yang memiliki power, yang memiliki kuasa di keluarga terhadap harta, jangan sekali-kali kalian serahkan, kalian berikan harta itu kepada para sufaha. Ulama menjelaskan siapa yang dimaksud sufaha, yaitu mereka yang tidak bisa mengelola harta dengan baik, tidak bisa mentransaksikan, tidak bisa memanfaatkan harta dengan baik. Dan ada yang menyebutkan humul abna, mereka adalah para anak. Sebagian menafsirkan dengan mengatakan mereka adalah al-yatama, para yatim. Tapi ayat ini secara umum berlaku lebih spesifik kepada para anak atau mereka-mereka yang berada di dalam penguasaan kita dan catatannya tidak bisa kelola harta dengan baik. Maka kata Allah, jangan kasih harta itu kepada mereka. Dan di zaman kita sekarang, kita bisa lihat ada anak yang dari pagi sampai malam pegangannya HP tok. Ada anak-anak yang mereka secara nalar, mereka yang secara kedewasaan itu sebenarnya belum bisa dipasrahi HP, yang kalau diberikan HP bisa jadi penggunaan HP tidak maksimal. Apalagi misalkan ada orang tua yang taunya hanya memberikan uang dan dalam tanda kutip tidak peduli uang itu dipakai apa sama anaknya. Maka Allah kasih pesan, tolong kalau kasih harta berikan agar harta itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan berbagai macam bentuk yang akan muncul dari orang-orang yang safih, tidak bisa kelola harta dengan baik. Dan secara umum, orang yang safih itu biasanya anak-anak, karena secara nalar, secara kedewasaan, dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang sudah dewasa, sudah besar, tapi safih. Misalkan apa? Ada orang kalau dikasih duit, kerjanya duitnya untuk apa? Untuk main judi, untuk taruhan, untuk game online dan yang lainnya. Maka kalau misalkan ada ayah kita, ada orang tua kita yang secara umur sudah sepuh, tapi kalau dikasih duit nggak pinter, duit habis nggak tahu kemana, bisa ditahan, kasih seperlunya untuk beli makan dan yang lain. Dan kemudian Allah menyebutkan, bukan berarti ketika mereka tidak dipasrahin duit lalu nggak diurus. Allah menegaskan warzukuhum fiha, kasih
dari harta itu untuk apa? Keperluan mereka. Waqsuhum, termasuk nanti kebutuhan pakaian mereka. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan pesan Allah adalah tolong kalau ngomong dengan mereka bahasakan dengan ucapan yang santun, bahasakan dengan ucapan yang baik. Dan bukan hal yang asing di masyarakat ketika ada orang tua dimaki-maki sama anak. Gara-gara apa? Anaknya pengen A, pengen B, dan menurut orang tua itu enggak pantas, belum waktunya kamu pegang, kamu belum layak. Tapi karena mungkin faktor komunikasi tidak dikondisikan lebih awal, akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang memancing emosi orang tua kadang muncul. Termasuk ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita sendiri yang dalam tanda kutip tidak pandai dalam mengelola harta, maka akan punya potensi mereka memicu emosi kita. Maka Allah tetap menegaskan waqulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkan, jawab, bantah, dan berikan penegasan dengan cara yang baik. Itu ayat yang kelima, berlaku untuk siapapun yang saat ini punya harta dan ada orang-orang yang di bawah kendali dia. Dan kalau dipasarahin harta, tidak pinter, tidak cakap, harta habis gak karuan, habis gak tahu kemana. Kemudian di ayat yang keenam, ini secara spesifik Allah menyebutkan untuk orang-orang yang saat ini mengurus, memegang, mengelola hartanya anak yatim. Allah menyebutkan wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah, maka tolong kalian uji, kata Allah, kalian tes anak-anak yatim yang kalian urus tersebut. Anak yatim itu adalah orang yang ditinggal wafat, ayahnya dalam posisi belum balig. Adapun mereka yang sudah balig, itu tidak lagi disebut anak yatim. Nah, mereka ini kecenderungannya biasanya hartanya dipegang oleh wali, dipegang oleh kerabatnya. Maka kata Allah, uji mereka, tes mereka, bisa enggak mengelola harta dengan baik. Dan kecenderungannya di sini disebutkan idza balaghun nikah. Umumnya orang ketika sudah balig, sudah siap untuk nikah, biasanya lebih dewasa dan siap untuk mengelola harta. Dan kemudian hasil tes itu bisa nanti lulus atau tidak. Dan Allah menyebutkan fa in anastum minhum rusda. Kalau hasil tesnya dirasa orang ini layak untuk dipasrahi harta, maka fadfa'u ilaihim amwalahum. Harta mereka tadi serahkan, berikan kepada mereka. Ini harta waris dari ayahmu, ini harta waris dari orang tuamu yang kemarin saya tahan, sekarang saya berikan. Wala ta'kuluha israfan wa bidaron an yakbaru. Dan Allah mengingatkan mereka yang saat ini posisinya mengelola harta orang lain, secara khusus memegang harta anak yatim, jangan sekali-kali kalian makan, jangan sekali-kali kalian ambil, jangan sekali-kali kalian transaksikan harta tersebut secara berlebihan, tidak wajar. Karena itu nanti akan apa? Menzolimi orang yatim tersebut. Wa mangkana ghanian, bahkan Allah berikan penegasan setelah peringatan yang pertama. Siapapun yang mampu mengcover kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan pokoknya cukup, anak istrinya cukup, maka falyastakfif, jangan sentuh harta anak yatim itu untuk kalian. Jadi sebagian ulama menegaskan hartanya anak yatim itu seperti anjing dan bangkai. Kapan bangkai itu boleh dikonsumsi, kapan anjing boleh dikonsumsi? Pada saat darurat, tidak ada opsi lain. Selagi masih ada opsi sumber pemasukan bisa mengcover kebutuhan kita, jangan sentuh hartanya anak yatim. Wa man kana fakiran, tapi Allah berikan pengecualian. Jika kalian yang saat ini statusnya sebagai pengelola ngurusi harta anak yatim, kalian sebagai orang yang fakir, untuk kebutuhan pokok saja tidak punya, maka falyakul bil ma'ruf, silahkan ambil untuk konsumsi kalian, kebutuhan kalian, dengan cara yang patut, dengan cara yang wajar. Kalau sewajarnya orang di kerajaan ini konsumsinya per hari untuk sekali makan 10.000 atau 15.000, jangan ambil sehari 50.000. Karena itu bukan konsumsi yang patut dan bukan konsumsi yang wajar. Fa idza dafa'tum ilaihim, lalu kemudian Allah jelaskan, begitu mereka sudah balik, siap menerima harta,
berikan kepada mereka, tapi fa'ashhidu alaihim, hadirkan saksi, ada orang yang menyaksikan bahwa harta sudah diserahkan. Wa kafa billahi hasiba. Lalu kemudian Allah tutup ayat ini dengan menegaskan cukup Allah sebagai pengawas. Karena kalau kita bicara harta anak yatim itu dalam tanda kutip bisa dibodoh-bodohi, bisa diakal-akali sama pakdenya, sama omnya, sama pamannya. Tapi Allah negaskan, wa kafa billahi hasiba. Ingatlah, mungkin tidak ada auditor, tidak ada warga yang tahu, tapi Allah tahu apa yang kalian lakukan terhadap harta anak yatim tersebut. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah 1 dan 2 kita sudah tahu apa pesan Allah dalam An-Nisa ayat 5 dan dalam An-Nisa ayat 6. Di khutbah yang kedua ada sebuah kisah antara Rasul dengan sahabatnya, yaitu Rasul berpesan kepada sahabat beliau yang bernama Abu Zar. Rasul menyampaikan, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, inni araka dhaifan. Rasul menilai, Rasul melihat Abu Zar itu adalah pribadi, sosok yang dalam tanda kutip lemah. Maka kata Rasul, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Tapi Rasul kasih disclaimer, ketika saya menyatakan kamu lemah, itu tidak ada maksud mengejek, tidak ada maksud menyakiti hati kamu. Kata Rasul, saya sangat senang kamu dapat kebaikan sebagaimana saya mendapatkan kebaikan. Artinya saya sayang sama kamu. Apa pesan Rasul setelah dikasih mukaddimah itu? Maka Rasul menegaskan, wala ta'ammaranna ala isnain. Kata Rasul, jangan pernah kamu sekali-kali jadi komandan. Jangan pernah kamu sekali-kali jadi pemimpin. Kenapa? Enggak mampu kamu. Bahkan rakyat yang dipimpin oleh Abu Zar itu kata Rasul cuma 2 orang. Beliau memimpin, membawahi 2 orang, enggak mampu. Pasti kamu berkhianat. Pasti kamu tidak bisa menunaikan amanah dengan baik. Maka jangan coba-coba jadi pemimpin, kata Rasul. Dan yang berhubungan dengan khutbah pertama, Rasul menegaskan, dan jangan kamu, gitu ya, talianna malal yatim. Jangan sekali-kali kamu berani pegang, urus, dan kelola harta anak yatim. Tidak mampu kamu. Sehingga jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau di keluarga ada yang wafat, kemudian ada tawaran, siapa yang mau urus anak yatim ini, kalau dirasa tidak mampu, jangan maju. Jangan nekat. Karena resikonya adalah kita akan memakan harta haram. Bahkan Abu Zar sudah diwanti oleh Rasul, yang kita tahu kemuliaan sahabat itu jauh di atas kita, tapi ada sahabat-sahabat yang tidak kompeten. Bukan tipikal beliau untuk jadi pemimpin. Tidak siap beliau. Maka kata Rasul, jangan masuk ke area itu kalau tidak siap untuk mengelola harta orang lain, kewajiban hak orang lain. Semoga kita dijauhkan dari harta haram, memakan harta anak yatim, atau mungkin salah dalam menggunakan wewenang dan kekuasaan yang diamanahkan kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah. Haji Furoda bareng Ustaz Amin Nurbait hanya
18.000 US dollar. Hubungi 0812 9090 4331.